Yo, what's up guys? Kalian sering main game Gangster Vegas lagi. Dan kali ini kita akan bakal tutorial cara mendapatkan helikopter ya. Yang kayak di GTA SA. Kenapa saya bikin tutorial? Karena saya udah ketemu helikopternya di mana guys. Tutorial cara mendapatkan helikopter. Jadi ada dua ya lokasi helikopter saya temukan ya. Yang pertama lokasinya tuh di sini nih. Nah, lokasinya tuh di sini nih. Nah. Kenapa? Kalau misalnya kita ke sini nih, ke daerah ini nih, ke daerah ini. Nah, itu tuh nanti tuh kita masuk semacam bandara lah. Cuma nanti kita bintang 4 ya kalau nggak salah. Itu nanti kejar polisi tembak-tembakin. Terus saya udah berhasil ngambil helikopter hunter di sini. Helikopter tentara dan lokasi yang aman tuh di sini nih kalau nggak salah nih guys. Nah, di sini guys, lokasi yang aman tuh di sini. Nah, ini guys. Kenapa? Karena saya nemuin helikopter sejak karena biasa warna hijau ya. Tanpa basa-basi langsung kita OTW ke sana ya. Pakai mobil tentunya. Perjalanan kita ini agak rumit. Dan kita bakal curi mobil yang bagus aja nih, cek. Nah, ini bagus nih. Minyem, 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 ibu-ibu, minggir. Oh, si penting nih. Ya, kasihan sih. Musik woy, musiknya. Oke. Langsung aja kita ke sana. Dan ini kenapa si botak malah nebeng, malah kayak gini. Coba kasih lihat tuh, malah kayak gitu. Coba nembak-nembakin gak jelas. Padahal kita ingin tutorial, bukan rusuh lagi, Bapak. Udah jadi orang gila. Dan ini apa polisi? Tiba-tiba nongol aja, tak ada adab sih. Nongol-nongol, main nongol. Gak boleh tuh. Udahlah, mending gak usah nembak-nembak lah, nanti bintangan lagi repot kita. Labu. Oke, dan ini, aduh, sakit. Wih, ada menara Eiffel, menara Paris guys, Prancis, French, Prancis guys, patatan Ciamista itu Prancis deh. Nah, kesini guys, saya ikutin jalur merah guys, eta. Saya bukan jalur merah, jalur hijau ya. Saya ikutin jalur hijau. Gimana? Udah mau nyampe guys. Nah, ini udah mau nyampe guys bandaranya. Mungkin baik kalian yang udah pemain Gangster Vegas terlama pasti pada belum tahu ya. Atau sebagian udah pada tahu. Masuk ke sini guys, ke bandaranya. Pintu masuknya lewat madu. Si bapak mah keluar aja woy. Anda bukannya masuk lagi kau, bukannya keluar. Jangan jadi gila kau di sini. Ini penduduk baru. Nah, ini guys, tempatnya masih dibangun ya, rupanya. Di ujung, guys. Nah, itu guys, helikopternya. Nah, baru kau keluar. Cium tuh aspal. Nah, ini guys, helikopternya. Nih. Sama ya, kayak Maverick ya. Apalah sih ibu-ibu. Untuk lokasinya di sini nih. Awalnya saya lihat tuh warna hijau ya, jadi random warnanya. Nah, lokasi di sini yang ada tanda panah, nah itu lokasinya. Awalnya helikopter ini warna hijau, terus ada pesawat. Pesawat ya, ada pesawat apa gitu yang shape-nya tuh di atas di bawah gitu. Tanpa basa-basi, langsung aja kita naik. Ini helikopter. Oh guys, helikopternya. Asapnya lebih realistis ya, asap angin lebih realistis. Kita coba ke air guys, apakah airnya akan menjadi gini titik-titik? I don't know guys. Kenapa ada kucing gitu kan, pulau kucing raksasa. Wih, airnya realistis guys, kalian bisa lihat. Airnya bisa kayak gini ya.
Ini mah kalau kita diamin dia nggak bakal turun otomatis, beda dengan GTA SA, dia bakal kalau kita diamin bakal turun otomatis helikopternya. Lihat nih airnya bagus, jadi bagus airnya. Widih, udah kayak kota apa aja. Oke itu guys, kalian bisa lihat ada bendungan. Keren, tapi kok dari atas airnya surut? Oh iya, airnya surut dong. Enggak deng, what is that? Ditipu guys, dikira airnya surut. Ya ada gitu, taunya ada api terhilapnya. Maaf ya, ditipu kita, diketipeng. Untuk lokasi kedua tuh yang hunter ya, yang hunter ini agak susah ini. Mungkin baik kali, saya ingin ngebuktiin saja guys. Mungkin baik kalian yang udah, nah itu markas militernya guys. Kita lihat dari sini aja, karena kalau bintangan tuh repot banget. Bisa ditembak sama basoka, helikopter kita. Pencinta helikopter, kita lihat dari sini aja. Ada helikopter hunter guys, mending helikopter sederhana, hunter. Kita masuk bintangan ya, kita masuk bintang. Supaya nggak bintang kita beli dulu ini tempatnya. Nah di daerah situ dah, no itu guys. Widih ada dua, widih guys kalian bisa lihat, tuh, widih ada tiga. Jangan-jangan ngejajar lagi. Widih di bawah ada tentara guys kayaknya. Soalnya ada yang biru di atasnya. Well, kalau ada orang yang ada NPC atau penduduk yang atas kepalanya tuh biru kayak gitu tuh, itu artinya polisi atau tentara ya. Mungkin. Jadi kenapa ada pasir? Berarti ini markas militer atau kita juluki area 51 mungkin ya. Di dalamnya ada mobil, ada tank jangan-jangannya. Kayaknya saya udah belum investigasi lebih lanjut atau lebih detail gitu. Soalnya kenapa bintang 4 guys, ribet. Ditembakin lah, dikejar lah di sama incar helikopter. Dan kita harus beli dulu baru kita bisa investigasi misteri-misteri di tempat ini. Kayaknya ada tank, helikopter, ada pesawat jet atau juga ada jetpack. Harus lihat tuh ya, ada 3. Saya temuin pertama-tama itu 1, kemudian jadi 3. Gitu ya, saya nggak terlalu suka sama pesawat atau helikopter tentara karena itu tuh bisa ngacauin masalah, woi. Itu kita sekali nembak udah bintang 4-nya. Bintang 1 dulu, Bos. Baru bintang 4. Bintang 2 dulu, Bos. Baru bintang 3, baru bintang 4. Dan ibu-ibu malah promosi gitu kan, temennya ini pacarnya temennya, I don't know lah. Listriknya guys. Idih, ada kolam renang. Eh, kan kolam renang. Tertipu lagi rupanya. Kasihan. Mengapa kamu tertipu? Kita cari tempat yang luas. Dan ini kenapa kayak acara-acara gitu dah. Widih, tempat apa ini guys? Tempat judi. Woi, Pak Mali, woi. Ini bagus keren bet dah ini tempat. Ada water park-nya juga lagi. Kita simpan helikopter kita. Ini enggak teksturnya gampang-gampang gitu, gampang-gampang guys. Cuman parkirinnya loh. Agak berat licin, berat campur licin teksturnya atau rasanya. Ngasal aja lah. Capcus, lihat ijo kayak sprit ayamnya. You know what, kita bisa ground floor atau naik turun. Kita lihat dulu ininya ya. Idi, ada kolam renang lagi. Ini tempat pak, oh ini buat rendam. Oh selama ini yang rendam minum bir ya, hammer arak ya, nonton-nonton yang gak jelas gitu. Ini apakah ada airnya? Ya, airnya beku guys.
bukan air kayaknya. Ah, air nih, air. Di bawahnya satisfying sekali, ya Allah. Asli dah, ini di bawahnya satisfying, yang bisa lihat air terjun nih. Satisfying sekali. Dan kenapa ada piramida piramida Giza? Coba piramidanya Firaun tuh, kamu lihat piramida. Next episode mungkin kita akan investigasi lebih lanjut dan misteri-misteri dipecahkan oleh saya ya. Kita masuk ke piramida Giza itu ya. Hidup terus, semoga aja ada aku ngupload ya. Dan ini airnya air mancur ya, mantap. Arak haram pak. Pengen ikut-ikutan tapi takut dosa ya. What? You know what? Helikopternya hilang. What is? Coba pakai lift aja lah, bodoh lah. Ini tempat judi guys. Ternyata bisa. Helikopternya di lengit. Oh no, helikopternya lengit guys. You know what? Buang lagi kah? Mungkin aku mageran guys, kita bakal travel aja kali ya. Daripada kita capek-capek bolak-balik. Kita pilih map. Oke, saya skip guys, travel. Oke guys, saya udah skip lagi, kita tunggu loadingnya. Dan tara boom. Oke, udah nyampe. Kita naik dulu, manjat pak. Andaikan aku bisa manjat pohon kelapa, pohon kepala, bagaikan kutu yang memanjat di kepala aku. Hiss. Traktornya sering sekali guys, gak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai saya dorok-dorokin atau saya bakal dorong-dorong, atau saya bakal angkat atau gusur mobil polisi ya, mobil satpol. Ini pesawat juga sering sekali gak bisa naikin teman-teman. Bisa loh, tadi bisa. Itu apa guys? Oh bukan naik. Mic ya. Tuh ini mah buat kalau kita ini doang ya. You know what? Helikopternya nggak ada. Well, tapi ada pesawat guys. Bisa dinaikin kah? Yes, bisa dinaikin. Let's go, kita coba. Langsung naik. Ini ada pesawat lagi. Ternyata bandara yang kita lebih bagus. Ini nosnya gede. You know what, pesawat biru itu apa guys? Nah yang awal-awal yang hijau tuh, maksud aku ya pas aku main hijau awal-awal nemu tuh ada pesawat yang kayak ginian guys. Coba ya, lebih sederhana. You know what, what is that? Langsung kenok darahnya segini. Tuh helikopternya muncul lagi, mantap. Jadi guys, selama ini guys, ternyata selain helikopter, ternyata random juga ya. Helikopter itu sering, tapi kalau pesawat yang ini jarang mungkin ya. Tuh, ya. Oke, langsung kita ambil helikopternya. Saya lebih memilih helikopter, kenapa kalau pesawat tuh susah banget diparkirinnya. Helikopter mah sederhana atau simpel. Penutupan kapan Bapak? Yeah. Saya yang salah pencet guys, mohon maaf saya suruh. Soalnya sekali toil aja mesti kesini gitu. Bona, what? Bona, what is Bona? What? Piramida Giza, pasti ada mumi Firaun di sini. What? Rumahnya Firaun. Kita bisa masuk. Kita coba explore lagi. Ya si bapak.
Wah, helikopternya. Lagi ya. Ini apa? Ini. Inikah? Keranjang laundry. Ya udah. Ay, nggak bisa masuk guys ternyata. Saya cek dapat $100. Gila, $1000. Teman-teman ini gimana nih piramida Giza? Terus kita explore ya. Oke guys, untuk video kali ini sampai segini dulu. Jangan like, comment, and subscribe ya. Mohon maaf sekali, saya pengen explore piramida, cuman next video aja kali ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Goodbye. Like ya, like ya. Ini kita naik helikopter. Goodbye. Dadah.